the throne, my memories away. Now I feel I'm done, and I am cursed by every day. Till my time is gone, I've never felt this way before. Hi guys, ketemu lagi di channel saya DK8000 Video Blog. Oke, kembali bersama saya Surya di sini. Jadi hari ini saya akan memperlihatkan sebuah mahakarya. Wois, mahakarya ya. Dari sebuah motor jadul, Vespa. Vespa memang belakangan ini, terutama modern Vespa ya, banyak banget sedang dan digandrungi untuk dimodif. Tapi bukan berarti yang Vespa-Vespa klasik dilupakan. Contohnya sebentar ada di video berikut ini ya. Dia lebih mengambil aliran kepada restorasi, mungkin istilahnya ya, balik ke aliran aslinya. Nah, seperti apa modifikasi restorasi yang dilakukan? Nah, tetap stay tune di DK8000 Video Blog. Selamat menonton. Oke, kita mulai dulu dari yang paling bawah dulu ya. Ini bannya memang sih nggak aslinya ya, karena setahu saya Vespa nggak ada yang pakai ban Michelin. Velgnya juga bukan seperti ini, tapi oke lah, tetap matching dia kok dengan aura klasik Vespanya. Ini ban menggunakan Michelin dengan ukuran, sebentar, ukuran 3,5 ring 8 MC46J. Oke, ini sepertinya pasti masih standar ya. Ini benar-benar niat banget ya restorasinya. Dan kabel speedometer sama rem masih dipertahankan versi aslinya tromol. Nah, ini bentuk velgnya. Aslinya setahu saya bukan dilet kayak gini ya. Tapi oke, tutup ban, tutup pentil ban, pakai sip. Ini masih dipertahankan ciri aslinya, belnya masih di sini. Lalu kebaca nggak ya itu merek lampunya? Ini merek lampunya masih asli nih, merek lampunya nih. Ada logo apa nih? Saya nggak bisa baca juga nih. Tapi tudungnya ini setahu saya dulu ya sempat sih, orang tua kayaknya Vespanya tuh nggak ada ininya. Ini mungkin tambahan, tapi tetap oke juga, masuk juga ke modifikasinya. Lalu ciri khas Vespa yang paling kelihatan, Vespa-Vespa klasik adalah ini giginya. Ini kopling, jadi kalau mau menarik, mau motori dijalankan, ini posisinya ada gigi 1, netral 2, 3, 4. Tekan kopling, angkat, itu gigi 1, tak, tak, kemudian gigi 2, tak, 3, nah, seperti ini. Grip, ini sepertinya pake Piaggio punya, ori sepertinya. Karena logo Piaggio di sini. Kiri kanan juga sudah. Nah, ini tombolnya ini juga saya ingat banget dulu sebab sembah pernah punya Vespa walaupun bukan Kongo ya. Ini tombolnya mirip kayak gini. Dan sebentar coba kita coba ya. Kita hidupkan untuk apa fungsi tombol-tombol ini. Nah, di sini yang tidak ori di sini yang terlihat adalah speedometernya. Dia sudah menggunakan dari produk dari SIP. Mungkin susah nyari produk aslinya ya. Kita turun, ini oke, memang aslinya memang seperti ini, dan ini ciri khas, salah satu ciri khas Vespa yang dipertahankan hingga kini. Di sini saya lupa, ini ada sesuatu, cuman saya lupa apa harusnya ada di sini. Nah, pedal remnya juga ada di sini satu ya. Terus ini kalau yang tidak tahu, ini adalah kalau di motor itu, motor cowoknya ada untuk keran bensin untuk res kalau bensinnya mau habis ya. Terus ini choke-nya, jadi motor pagi kalau susah hidupnya, nah tinggal tarik. Ini motor modern pun, maksudnya di motor-motor modern choke ini masih tetap dipertahankan, kecuali sudah injeksi ya. Ini adalah tempat cantolan barang. Nah, ini juga mengilhami motor-motor matic modern sekarang, tapi mereka ditaruhnya di sebelah sini biasanya. Vespa juga punya keunikan tempat bagasi. Bagasinya itu di sini. Ini tombolnya oke lah. Sebentar, dikunci ternyata. Sebentar ya, kita coba ya.
Nah, ini dia. Jadi biasanya kalau para pemilik Vespa, oh ini sudah lebih modern nih. Di sini ada aki, ada ya lebih modern lah. Di sini biasanya diisi sama oli samping, bensin cadangan, dan segala macam biasanya. Dan ini adalah tempat paling kotor yang ada di Vespa. Dan mekanismenya pun simpel banget, cuman engsel seperti ini. Oh ya maafkan ya, latar belakangnya lagi hujan, hujan deras banget ya. Ke bagian area belakang, lampu dipertahankan memang seperti aslinya, bentuknya seperti ini. Terus ini, dan biasanya kalau Vespa klasik dulu itu ada kepetnya di sini. Kepetnya entah tulisannya Vespa, Piaggio, kayak gitu biasanya. Dan ciri khas Vespa klasik adalah mesinnya di kanan. Jadi ada salam para pemakai Vespa klasik, yaitu salam mesin kanan. Nah ini dia, letaknya di kanan. Jadi seperti yang terlihat itu ada baling-baling mesinnya. Terus businya ada di sini. Ini bisa dilepas. Starternya seperti ini, bentuk starter kakinya. Oh, sebentar, knalpotnya. Knalpotnya kita lewatkan. Sebentar. Ah, ini knalpotnya. Bentuk knalpot tabungnya ini masih asli seperti ini. Cuman keluarannya setahu saya tidak seperti ini. Tapi oke lah, keren juga jadinya. Ya. Velg belakang sama seperti di depan. Ban pun pakai Michelin, ukuran sama. 3,5 dengan ring 8. Oke. Jok, kalau dari sisi jok, oke lah. Ini pasti modifikasi joknya ya. Tidak seperti ini setahu saya. Kita buka dulu. Yap. Dan kembali ciri khas Vespa lama dipertahankan. Vespa semua dulu memang untuk pembukaan, apa namanya? Bukaan untuk tempat bensinnya nggak ada yang pakai kunci, semua pakai putaran seperti ini. Dan biasanya setelah dibuka nanti ada seperti model saringan gitu biasanya. Dan dia tidak sampai copot, lihat sebelahnya. Tinggal didorong, lalu diangkat. Nah, seperti itu. Biasanya ada saringannya biasanya nih. Vespa lama menggunakan bensin campur, jadi si oli langsung dicampur ke sini ya. Dan kadang metode itu juga digunakan ke motor 2 tak yang biasanya dipakai balapan liar setahu saya ya. Jadi bensinnya langsung dicampur sama oli samping. Kita coba ya hidupin ya, mudah-mudahan dia mau hidup. Tadi saya sempat untuk menghidupkan untuk Vespa Komo ini, tapi sepertinya dia mogok, nggak mau hidup. Jadi ya sudahlah, kita ininya aja ya. Lihat tadi videonya itu aja. Jadi nggak ada bunyinya, nggak tahu seperti apa. Tapi dua tak ya, seperti gitu. Treng, teng, 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 kayak gitu ya. Oke. Oh ya, tadi juga ada sedikit perubahan background, di mana tadi kita dengan nuansa kebun-kebun tiba-tiba ke bagian dalam karena hujan. Tiba-tiba datang di kota Denpasar dan deras pula ya. Ini juga ada back soundnya, noise-nya kenceng banget pasti sebentar karena hujannya memang keras banget. Oke, terima kasih sudah menonton video singkat Vespa Kongo. Kalau tidak salah namanya, tolong koreksi kalau salah ya. Ya, Vespa Kongo yang sudah direstorasi mendekati original. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan di subscribe channel saya DK8000 dan juga aktifkan loncengnya, lonceng notifikasi untuk video-video terbaru ya. Terima kasih sudah menonton, have a nice day. Bye bye.